Apa? Nonton doang tapi kagak subscribe? Wah parah, mana tuh orangnya? Sini kasih tahu gua Bim, gua kasih pelajaran tuh bocah. Anjurlah, capek-capek animator kita bikin animasi tapi pada pelit subscribe. Woi, kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe sekarang juga. Bang Rey, apa belum juga? Gua udah mencapai batas penggunaan mata ini. Ya, sepertinya stamina gua udah kembali. Lu memang luar biasa, Junior. Bisa menahan orang itu sendirian. Sekarang serahkan semuanya pada senior lu ini. Hei, Pak Tua. Sebelumnya saya mau minta maaf pada Anda. Hah? Tentang apa? Ya, sebenarnya saya nggak tega menghajar orang tua seperti Anda. Tapi mau gimana lagi? Kalau saya nggak mengalahkan Anda di sini, maka keinginan saya untuk menyatukan semua wilayah nggak akan tercapai. Wah. Sepertinya kamu sangat meremehkan aku ya. Hahaha. Kalau begitu buktikan kemampuanmu itu. Kalau kamu ingin menyatukan semua wilayah, maka kalahkanlah aku dan rebut wilayah barat dari tanganku. Ya baiklah, kalau itu yang Anda mau. Sekarang saya nggak akan segan untuk menghajar Anda di sini. Gua udah menebak lu juga memiliki kekuatan mata penguasa, Bang Rey. Ternyata bocah ini juga memiliki mata penguasa ya. Tapi warna mata penguasa yang ia miliki juga berbeda, sama dengan bocah yang bernama Bima itu. Gak mungkin, bukankah itu mata penguasa? Ya, itu mata penguasa. Anjir, ternyata Bang Rey juga memiliki kekuatan mata penguasa. Gua gak nyangka, ternyata Bang Rey menyimpan kartu ACGG itu, geng. Senior, kenapa kalian gak pernah bilang kalau Bang Rey juga memiliki kekuatan itu? Bahkan kami juga baru mengetahui ini sekarang. Sebelumnya Rey gak pernah memperlihatkan kekuatan itu saat bertarung. Wah. Emang gila dah si Rey. Dia merahasiakan kekuatannya selama ini pada kita. Tapi lihat, warna mata yang dimiliki Rey. Berbeda dengan tingkatan warna mata penguasa yang Bima bilang pada kita. Itu benar. Bukankah warna mata penguasa memiliki 5 tingkatan warna? Seperti orange, hijau, warna ungu, kuning, dan merah. Sepertinya mata penguasa yang dimiliki Rey sama dengan punya Bima. Bisa kita asumsikan itu adalah mata penguasa tingkat spesial. Maksud lu? Itu mata penguasa dengan warna yang langka? Ya, menurut gua begitu. Karena selama ini yang diketahui Bima dari ayahnya, mata penguasa hanya memiliki 5 warna, seperti yang Randy sebutkan tadi. Sial. Apa yang dikatakan sekutu buku ini masuk akal juga. Ternyata kamu juga memiliki mata penguasa, bocah. Sepertinya ini semakin seru. Sebenarnya saya nggak mau menggunakan kekuatan ini. Karena bertarung menggunakan kekuatan ini sama rasanya seperti nge-cheat. Tapi mau gimana lagi? Saya mengakui kekuatan Anda. Dan lagi pula pengguna mata penguasa tingkat 2 seperti Anda gak mungkin bisa dikalahkan dengan kekuatan normal. Hahaha. Ini semakin menarik. Ternyata anak muda generasi sekarang memang penuh dengan kejutan. Ayo, buat pertarungan ini semakin menarik.
Kekuatan bocah ini meningkat sangat jauh. Setiap serangan yang dia lancarkan begitu cepat dan akurat. Aku gak boleh kalah di sini sebelum membalas kekalahanku melawan The King. Jangan senang dulu kau bocah. Gak semudah itu untuk mengalahkanku. Maaf Pak Tua, sayalah pemenangnya di sini. Beristirahatlah, lupakan dunia berandalan ini dan hidup dengan tenang. Sial, gak mungkin aku dikalahkan oleh bocah kemarin sore ini. Apa ini? Itu adalah obat kuat, obat yang sedang dikembangkan oleh perusahaan kami. Obat ini dapat meningkatkan kekuatan Anda sampai ke luar batas maksimal Anda. Ya, itu hanya buat jaga-jaga. Kalau Anda dalam keadaan terdesak saat melawan bocah dari wilayah tengah itu. Hah, kamu meremehkan saya kah? Kamu pikir saya akan mudah dikalahkan oleh para bocah ingusan itu? Saya tidak bermaksud begitu. Ini hanyalah untuk berjaga-jaga. Lagi pula, kalau hal itu nggak terjadi, Anda bisa menyimpannya. Apabila suatu saat Anda bertemu dengan The King, obat ini akan sangat membantu Anda untuk menang melawan The King. Ah, sial. Sebenarnya aku ingin menyimpan obat ini untuk melawan The King dalam keadaan terdesak. Tapi, aku gak menyangka bocah itu mampu mengalahkanku di sini. Iya, kenapa dia bisa bangkit lagi setelah menerima serangan telak dari Bang Rey? Monster macam apa orang itu? Dia bangkit kembali. Lihat matanya. Itu bukan mata penguasa. Bukankah itu mirip seperti mata iblis? Iya anjir, jangan-jangan orang itu kesurupan, geng.
Bagaimana ini? Haruskah kita ikut turun buat bantu Bang Rey? Tunggu, belum saatnya. Rey udah meminta ke gua agar gak mengganggu pertarungannya. Saat ini kita percayakan aja Rey untuk mengurusnya. Semoga aja Bang Rey benar-benar mengalahkan orang itu kali ini. Gak mungkin. Orang ini ternyata benar-benar monster. Apa yang terjadi padanya? Kenapa tiba-tiba kekuatannya pulih jadi berlipat ganda dan mata apa itu? Mata penguasanya berubah. Itu seperti mata iblis. Hei Pak Tua, apa yang terjadi padamu? Jadi Anda dalam keadaan tidak sadar ya? Hah? Botol apa itu? Apakah dia menjadi seperti itu karena meminumnya? Ah, bodohlah. Sebaiknya gue selesaikan ini secepatnya sebelum Pak Tua itu lebih menggila lagi.